ini adalah penumpang pesawat terbang di Bandara Cilikriwut. Nampaknya setelah dicabut surat edaran gubernur soal penggunaan PCR untuk surat keterangan sehat COVID-19, nampaknya makin banyak warga yang bepergian menggunakan pesawat terbang karena sudah diperbolehkan pakai antigen atau ginos. Ini di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tempat rapid test antigen dan ginos. Juga banyak warga yang melakukan pemeriksaan kesehatan, pendapatan surat keterangan sehat COVID-19. Yang pertama kalau masuk kemarin kan sudah antigen ya, dari swab ke antigen. Ini barusan juga ada, kemarin kami rapat ya. Mungkin akan sesuaikan dengan PPKM Mikro kembali jam 10 ya, tapi belum itu nanti dipastikan. Tetapi saat ini konsentrasinya adalah vaksinasi. Ya, vaksinasi. Tadi pagi saya mengecek di Kelurahan Penarum. Nah, karena salah satu kunci keluarnya itu kan adalah vaksinasi. Nah, jadi kalau sudah sedikit kita merasa aman kalau warga kita sesuai target sudah divaksin, seperti itu. Sampai saat ini belum ada, Pak ya? Belum ada yang kena varian baru? Belum, tetapi kan nanti tetap di penelitian seperti kemarin di Litbangkes kan. Nanti tetap akan diteliti, perkembangan-perkembangan pasti akan diinformasikan.